bereskan ikan ini semua dan bawa pulang ya. Baik, Pak. Jangan terlalu lama. Indra, jadi kau berguru ke tempat Elang belajar? Tentu, kenapa tidak? Kau rasa percuma. Memangnya kenapa? Apa kau tidak malu? Setelah kau menguasai bela diri, kau ditugaskan hanya untuk mengurus perempuan. Nih. Lang, bagaimana? Jadi tidak? Jadi, nanti aku menyusul. Oh. Indra, kenapa Lang tidak ikut? Nanti dia menyusul lah ya. Mari, Pak Rengga. Ya, Ayah. Bagaimana sikap Elang terhadap rencana kita? Dia belum memberikan jawaban. Tapi apa? Apa dia sudah punya pilihan sendiri? Belum, Ayah. Tidak. Selama ini Elang adalah anak yang baik dan penurut. Aku ingin membuktikan niat baikku terhadap Elang dan ayahnya. Sudahlah, Ayah. Jangan terlalu terbawa oleh perasaan. Dengan merawat dan membesarkan Elang, itu saja sudah merupakan tekad baik kita, Ayah. Sekedar cuci mata.
juga sekelambuk. Kak Ija. Mana Kenko? Mayang! Mayang! Mayang, kalau sudah siap kita segera pulang. Kakakmu tentunya sudah menunggu. Yuk! Ayo kita pulang. Ayo, yuk. Ayo. Kasih sayang kami sekeluarga terhadap dirimu tetap terjalin. Kami sekeluarga tidak ingin kehilangan kau. Ya, terima kasih Mayang. Oh ya, maaf. Indra dan Laksaka pasti sedang menungguku. Terima kasih.
kembali tugasku selama aku ke darat. Mengerti? Mengerti, Kamandan. Turunkan layar. Rego Sau. Hai! Turunkan layar! Hai! Rego Sau! Ya. Tugas kalian dengan baik. Sebaiknya kita langsungkan saja. Dan setelah itu baru kita rundingkan hal-hal yang menyangkut diri Elang. Pada saat ini, aku sedang memikirkan Ratih, kakaknya. Benar, Ayah. Saya tidak usah dipikirkan. Semenjak ibu meninggal, saya bersumpah akan mengasuh Mayang sebagai anak saya sendiri. Jangan suka nguping kalau orang tua lagi berunding. Tidak baik. Nanti tidak jadi kawinnya. Ayo. Hai! Ada perahu datang! Tuh! Hah? Hei, bajak, bajak, hei, bajak, lari, lari, lari. Saya bantu ya, Kak. Iya. Awas, ada bajak. Bajak laut! Surya? Saya, Pak. Jaga rumah dan kakakmu. Aku lapor ke Pak Rengga, ya? Baik, Pak. Masuklah, Kak. Ada bajak! Ada bajak! Ada apa? Ada bajak, Pak. Bajak? Pak Itang. Kita tunggu saja. Bersiap-siaplah untuk menghadapi kemungkinan. Pak Itang, aturlah sebagaimana mestinya. Baik, Pak.
Saudara-saudara, harap tenang. Tenang. Kembalilah ke rumah masing-masing. Tunggu sampai ada perintah. Jelas? Jelas! Jangan, Ayah. Tenang, Rati. Semoga semuanya dapat kita atasi. Sebelum terjadi apa-apa, sebaiknya kau, Mayang, dan lain-lainnya berlindung di dalam rumah. Yang bernama Rengga. Aku Jalak, nakoda kapal. Tugasku kemari akan menjemput anak gadismu untuk menjadi istri pimpinanku. Saudara nakoda, di desa ini ada tata cara untuk melamar seseorang sebagai calon istrinya. Sebaiknya saudara mempelajarinya agar dapat tanggapan yang baik. Jadi kau tidak menanggapi kedatangan kami? Sudah kukatakan tadi, aku hanya menghormati mereka yang mengerti tata krama. Bukannya seperti kau, yang seenaknya saja dengan caramu. Baik, aku akan merubah tata caraku supaya mendapat tanggapanmu. Dan sekaligus akan membuat kau menyesal. Pak Hitam, rupanya mereka sudah menyelidiki keluarga saya dan keadaan desa ini. Hati-hati. Tingkatkan kewaspadaan. Baik, Pak. Suatu waktu orang biadab itu akan menyerang. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak Hitam, ya. Semua ini saya serahkan kepada Pak Hitam. Baik. Gajah, bagaimana dengan tugasmu? Sudah, Nahoda. Bagus, bagus. Sekarang siapkan langkah selanjutnya. Biar si tua bangka itu menyadari kesombongannya. Siap, Nahoda. Hiu, bawa sana, cepat. Baiklah, saudara-saudara. Kembalilah ke rumah masing-masing.
Dan nanti sore, kumpul di rumah saya. Ya? Ya, Pak. Tapi jangan lupa, tetap tingkatkan kewaspadaan. Sebab sewaktu-waktu mereka bisa berbuat curang. Ngerti? Ngerti! Thank you.
Kurang aja. Untung saja kau barang pesanan. Kalau tidak, kuhancurkan kepalamu. Ayo. Ayo. Gajah, ya. Sini kau. Ya. Ada apa, Nahoda? Tembak terus, hancurkan mereka. Siap. Hei, siapkan peluru. Siap. Ayo, hancurkan kamu itu. Ayo. Kamu. Iya, Pak. Lihat itu. Iya, Pak. Tolong dia. Baik. Betul-betul terkecoh. Rupanya mereka telah menyusun siasat dengan rapi. Baitam, ya, tolong urus mayat-mayat dan yang luka-luka dibawa ke sana. Aku akan menyusul mereka. Baik, Pak. Kawan-kawan, cepat kemari. Iya, Pak. Iya, Pak. Gimana, Pak? Tolong angkat mayat-mayat itu. Iya, ya, Pak. Dan yang luka bawa ke gudang sana. Ya, baik, 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 baik. Kerjakan. Ya, Pak. Baik, 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 baik. Kaki dipegang, pegang. Palanya jangan ditutup. Hati-hati, hati-hati. Ya, ya. Ayo, kakinya, kakinya. Ayo, kakinya. Api. Kawan-kawan, padamkan api. Ayo. Ayo. Baitam. Pak. Pak, Marengga. Ada apa? Kami tidak bisa menyusul, Pak. Karena terhalang oleh tembakan-tembakan meriam. Bajak laut telah menyerang dengan tiba-tiba, Indra. Hmm.
Dupa. Tidak semudah itu. Ayah, maafkan atas kelalaian kami. Dan berilah kesempatan agar kami bertiga menyusul mereka. Penduduk sangat membutuhkan ayah saat ini, karena mereka juga mengalami nasib yang tak kalah pahitnya. Biarlah kami menebus kelalaian kami sebagai tanda terima kasih atas perawatan ayah semenjak kecil. Betul, Pak Rengga. Saya sependapat dengan usul Elang. Penduduk sangat membutuhkan bimbingan Bapak. Baiklah, Elang. Ayah perkenankan permintaanmu. Sampan kecil itu lebih memudahkan untuk menyelusup dari arah belakang pulau itu. Ya, betul, Pak. Kalau mereka menggunakan kapal layar, tentunya harus melalui jalan yang biasa digunakan oleh bajak laut itu, dan akan mengundang perhatian mereka sebelum sampai ke sarang ini. Pak Genta, ya. Terima kasih atas petunjuk-petunjuknya. Baiklah, selamat jalan. Dan hati-hati. Ya? Ya, Hendra. Permisi, ayah. Ya, baiklah. Berhati-hatilah. Ya. Aku pergi dulu, ayah. Dayung. Mana?
Kenapa dia? Tidak tahu. Nah, tunggu. Pasti ada apa-apa. Ayo. Tahan. Tidak apa-apa. Hah? Aku rasa aku tidak akan mampu untuk meneruskan perjalanan. Elang, apa kau tidak bisa menghilangkan rasa sakitnya? Akan ku coba. Badanku lemah sekali. Itu akan segera hilang kalau kau paksakan jalan. Ayo Indra, kita lanjutkan. Ayo. Sampai di sana. Iya. Indra Laksaka, mundur, berlindung di balik pohon sana. Lebih hati-hati. Ha 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 ha
Nakoda datang. Bagus. Suruh mereka masuk. Siap. Nakoda diperintahkan masuk. Ya. Ayo. Jangan. Ayo. Jangan. Cepat. Ayo ikut. Ayo cepat. Cepat. Cepat! Ketua! Ayo cepat! Ayo nak! Ayo cepat! Bagus, bagus! Aku sangat bangga atas keberhasilanmu. Terima kasih. Sebagai hadiah dariku, kau boleh pilih mana yang kau suka. Terima kasih, Ketua. Diam, diam sayang. Kita belum mati. Kalian berdua boleh kembali ke kamar. Kau masih tetap cantik. Rati. Pengecut. Apa maumu? Ternyata kau lebih cantik. Jangan sentuh aku. Kau boleh mengatakan apa saja, tapi nanti bila tiba saatnya, kau akan bertekuk lutut padaku. Sama. Siap. Masukkan mereka ke tahanan. Siap. Ayo, cepat yuk. Cepat jalan. Ayo. Ayo. Cepat. Ayo, jalan. Jalan. Ayo. Cepat. Ayo, cepat. Kosim. Siap, Ketua. Buka ikatannya. Baik. Sari. Sari. Bawa dia ke kamarku. Baik, Ketua. Sari. Jangan. Ayo. Jangan bisa ke Sari. Gada, kuat. Jangan, Gada. Ayo. Yang satu ini masuk ke dalam tahanan. Dan pisahkan dari yang lainnya. Ayo, Ketua. Ayo. Ayo, Ketua. Ayo, cepat. Ayo. Tutup. Ayo. Ayo. Ayo, ikut. Tari. Naija. Tolong. Tari. Naija. Tari. Naija. Jangan minum sendiri. Ayo, bareng. Tambah min. Ayolah. Aku kemarin kan ketemu dia. Aku jalan ke sana. Ke sini. Ayolah. Apa lagi? Kenapa sudah?
hati-hati dalam tindakan. Kak Ija, pengaruhi teman-teman lainnya agar membantu sedapatnya sewaktu kami bertindak nanti. Ingat pesanku itu. Baiklah. Kak Ija, jangan lupa ya. Jangan kau sentuh aku. Aku terpaksa melakukan dengan cara ini. Sebaiknya kau menyerah. Kali ini tidak ada lagi yang bisa menolongmu. Jangan. Lepaskan! Lepaskan! Bawa! Siap, Ketua. Bawa dan ikat dia. Siap. Ayo. Ayo. Cepat. Jangan semudah itu kau ucapkan. Apa tuduhanmu terhadap diriku? Hah? Apa? Ah, tutup mulutmu. Beruntung aku cepat sampai. Kalau tidak, anakku akan menjadi korban kebiadabanmu.
Sementara kita menunggu kedatangan seseorang, sebaiknya kita menghibur diri. Setuju? Setuju! Di sini ada seorang penari yang pasti akan menggiurkan kalian. Sanjaya! Huh? Kau tidak perlu berselubung diri dengan kain penutup itu. Sebaiknya kau bersikap jantan. Bagus. Bagus. Ingatanmu cukup kuat. Kalau kau masih bisa mengenaliku, mana mungkin aku melupakan sakit hatiku, cacat di kakiku ini, karena perbuatanmu dan ayahmu si Rengga. Ingat Sanjaya, aku menolak lamaranmu karena kau sudah beristri dan mempunyai anak, dan cacat di kakimu itu karena ulahmu sendiri. Karena malu, kau menghilang sehingga anakmu terlantar. Diam! Bukan urusanmu, tahu? Kenapa? Kau malu kalau anak buahmu tahu siapa kau sebenarnya. Kau memang bejat, Sanjaya. Kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Sehingga adikku dan pengasuh-pengasuh yang tidak berdosa ikut menderita karena dendammu. Laki-laki apa kau? Pengecut! Aku bukan pengecut. Kau dan adikmu kubawa kemari supaya ayahmu menyusul. Aku akan membuat perhitungan dengannya. Tapi sebelum dia datang menjemputmu, adikmu harus menghiburku dulu. Dan aku yakin dia pandai menari, sebagaimana kau dan almarhumah ibumu. Kau harus menari. Tidak. Harus. Jangan kau sentuh adikku. Itu dia, Lang. Laksaka, kau dari arah atas. Aku dan Indra menunggu di depan pintu goa. Tapi ingat, sebelum aku beri tanda, kau jangan menyerang. Baik. Ya. Ayo. Lepaskan talinya. Kau jangan diam di situ. Jaga di sana. Siap, Guta. Kau harus menari. Harus. Tidak. Harus. Mayang, jangan turuti kemauan Mbah ini. Menyiksa saudaraku. Jangan kenapa. Percayalah. Ija! 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 Bagaimana? Ayo cepat, bertani. Cepat. Ayo. Thank you.
ayo. Nah, udah. Siapkan semua. Kita tinggalkan tempat ini. Baik, ketua. Ayo. Lepaskan. Jahanam. Baik, kumpul. Perintahkan semua. Kita segera berangkat. Baik. Hai, pasang layar. Siap. Kita terpaksa mencari akar kayu untuk menuruni tebing ini. Iya. Mari. Ada kapal. Tuh, sana. Ya. Siap, siap. Gajah, siapkan meriam. Siap. Ayo, semua siap. Mereka sudah mengetahui kita. Tenang, Indra, tenang. Kapal itu. Tembak. Indra, kapal kita diserang. Oh iya benar, mereka menyusul kita. Ayo, kita bantu. Ayo. Itu kabar rendah. Kenapa melepaskan tembakan? Rengga menyusul, ketua. Rengga? Ya. Kau jaga dia. Baik, ya. Kapal Rengga, ketua. Itu.
Hentikan tembakan. Biarkan mereka kemari. Ketua, mereka datang. Sudah pasti akan menuntut balas. Nah, cukup. Dengarkan perintahku. Mengerti? Siap, Ketua. Perintahkan anak buah untuk berpencar. Dan bersiap-siap. Siap. Bagus. Hei, dengarkan. Semua berpencar. Dan siap di tempat. Siap. Sebelum ada perintah untuk menyerang, jangan meninggalkan tempatnya masing-masing. Mengerti? Siap. Bagus. Gajah, yuk. Sewaktu mereka lengah, kau berteriak. Siap, Ketua. Hoi, yang lainnya siap di tempat. Siap. Ingat, jangan ada yang menyerang sebelum perintah. Siap, Ketua. Perintah kami laksanakan. Hutang-hutangmu itu. Kau keliru, Sanjaya. Justru hutang-hutangmu yang akan kutagih. Kau memang perbuatanmu terkutuk. Tutup mulutmu! Thank you.
Sudahlah Rati, luka ayah tidak membahayakan. Ayah. Ayah, di mana Mayang ayah? Apa? Mayang tidak bersamamu? Sanjaya berhasil membawa larinya ayah. Hentikan mereka, ayah. Biarkan saja. Semua bajak laut sudah pada menyerah, kecuali yang melarikan diri. Hentikan! Sanjaya! Ya! Sarati! Ayah! Tolong! Ayah! Kenapa kau bunuh dia? Dia itu ayahmu! Anakku,